Black Scarlet. Yang varian ini nih, ini cocok banget kan? Nah, karena Scarlet mengeluarkan varian baru yaitu kopi, aku gak mau ketinggalan dan aku mencobanya. Hai, ketemu lagi sama aku Bindia Tamayo. Hari ini aku mau review 3 produk yang viral di negara kita ini, yaitu produk Scarlet Whitening. Aku kira produk-produk Scarlet itu cocok untuk usia remaja, gadis ting-ting, perjaka saja. Ternyata Scarlet Whitening itu cocok juga untuk emak-emak yang udah berusia di atas kepala 3 seperti aku. Aku berharap produk Scarlet Whitening ini gak hanya buat emak-emak cocok, buat nenek-nenek juga cocok. Agar suatu hari nanti saat aku jadi nenek-nenek, aku masih bisa menggunakan produk Scarlet Whitening. Jadi doain aja ya, produk ini masih ada saat aku udah nenek-nenek nanti. Karena nenek-nenek pun aku masih mau menggunakan skincare nenek gaul. Bener gak sih mbak, cocok buat mama-mama? Cocok buat kita yang udah berusia kepala 3 ke atas. Oke, di sini aku akan kupas tuntas tentang pengalamanku menggunakan produk ini mulai dari lulur. Yang pertama aku mau kupas tentang body scrub coffee. Beneran wangi kopi, mbak. Wangi kopi, bukan wangi melati atau wangi teh ya. Ini bener-bener wangi kopi. Buat kalian para pecinta kopi, ada baiknya kalian menggunakan scrub ini. Agar membuat hari-hari kalian semakin bersemangat. Saat aku mencium aromanya, itu pengen banget aku langsung menjilat tuh. Karena ini krimnya kayak krim yang ada di kue-kue itu. Jadi kalau krim ini, lulur ini, aku tempelin di kue-kue, mereka pasti mengira ini krim, ternyata scrub. Fungsinya sama aja dengan scrub yang romansa, mencerahkan, melembabkan. Kandungannya juga sama, mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, meregenerasi kulit, membantu pembentukan kolagen, meningkatkan kelembapan kulit. Cara menggunakannya gimana, mbak? Kamu pasti tahu cara menggunakan lulur ini. Sebodoh-bodohnya orang pasti tahu cara menggunakan lulur. Yang pertama dikasih air dulu badan kita. Apa yang mau kita luluri? Tangankah, punggungkah, perutkah, kakikah, pantatkah? Nah setelah itu aplikasikan body scrub ini ke daerah yang mau kita luluri tersebut. Kemudian dipijat, digosok-gosok sekitar 5 menit. Setelah itu diamkan sebentar, lalu dibilas. Yang kedua, Scarlet Coffee Brightening Shower Scrub. Aromanya aroma kopi juga, ini akan menguatkan aroma scrub yang barusan kita pakai. Wow, yang aroma scrub aja udah harum, apalagi yang ini ditambah ini. Aduh, keluar dari kamar mandi, baunya itu ngikut terus, ngekor terus. Teksturnya lembut banget, ada butiran-butiran biru dan hijaunya yang membuat aku terpikat untuk selalu menggunakan ini sampai habis. Kayaknya sayang ya digunakan, kayaknya enakan dilihat-lihat gitu aja. Kandungannya apa, mbak? Kandungannya glutathione dan vitamin E, gunanya pemencerahkan, melembabkan kulit kita, meratakan warna kulit juga. Sama seperti fungsi dari scrub tadi. Bisa putih, mbak, bukan putih tapi cerah. Kalau kalian rutin luluran, rutin menggunakan shower ini, udah pasti cerah, udah pasti mulus. Nanti kalian gunakan cuma setahun sekali, ya nggak bisa. Nah yang ketiga, lotion Jolly. Kok lotion Jolly ya? Scarlet Brightening Body Lotion varian Jolly. Ini wangi apa, mbak? Kopi juga, namanya juga kopi varian. Aduh ampun. Nah, di sini ini aku mau tunjukin kalian langsung. Ini tanganku belum dikasih scrub. Akan aku kasih sekarang di depan kalian. Warnanya pink-pink ya. Pink-pink lembut gitu. Bilang pink kayak aduh, emang pink ini. Aduh, harumnya. Kalau kita stres nyium ini langsung hilang stresnya. Langsung meresap
di kulit. Ini gampang meresap ini. Sama lah kayak lotion lainnya, cuman bedanya ini loh, enggak tahu kenapa kok lebih gimana gitu, enggak begitu cair, enggak begitu kental. Ngerti dia apa yang aku mau. Cerah seketika, lembut seketika, harum seketika. Tadi ini udah aku scrub pakai kopi, udah harum kopi, terus pakai ini lagi udah harum. Sekarang pakai lotion, aduh. Aman gak mbak produknya? Aman, sudah ada badan pomnya. Dan produknya ini semua asli ya, yang ada sama aku ini. Cara mengecek keasliannya, di sini ada barcode, kalian bisa scan. Ada hologram juga, ada barcode juga, jadi nanti akan muncul nomor serinya. Benar-benar asli. Anak kecil boleh pakai, mbak Huan punya anak kecil ya. Dia juga ikut menggunakan sabun, ya ini anakku paling suka yang kayak ini, yang varian ini, karena warnanya lucu katanya. Jadi aku biarin aja dia pakai separuh, aku separuh bagi dua. Anak-anak juga aman menggunakan ini, bapak-bapak juga aman, anak gadis udah pasti aman. Ini benar-benar aman untuk satu keluarga. Jadi kalau kalian beli gini satu pak, kalian ada 3 orang, itu tahanlah 1 bulan. Buat kalian para pecinta hewan, kalian gak usah khawatir, produk ini tidak diuji coba kepada hewan. Jadi ini benar-benar bersahabat, penyayang hewan, sama seperti I dan you. Harganya berapa mbak? Harga produk ini masing-masing 75.000, ini 75.000, ini 75.000, ini 75.000. Aku akan cantumkan link deskripsi di video aku, di bawah video aku, di deskripsi bawah video aku. Jadi kalian bisa lihat link deskripsinya. Dan kalian follow juga Instagram Scarlet Whitening. Itulah tadi pengalaman aku menggunakan produk Scarlet selama 3 bulan ini. Dan aku gak kecewa sama sekali. Aku benar-benar beruntung bisa menggunakan produk sebagus ini. Nah buat kalian yang ingin mencoba produk Scarlet, kalian gak perlu khawatir, gak perlu was-was. Karena produk ini benar-benar akan memuaskan kalian. Puas, beneran puas luar dalam. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.